warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing banget jawab salam tak dunga nusuki kan. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Atau tamu taromin, Ustaz Effendi dan jamaah Umroh Safira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah kita yang sakit disembuhkan Allah. Amin. Karena saat ini lagi berbaring di ICU dan nanti jam sore, jam 4 sore saya akan ke sana lagi untuk menjenguk. Mari kita baca Fatihah dulu karena dengan bantuan Fatihah kita semua menjadikan ringan penyakitnya. Amin. Amin. Bila hadir penyakit Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi. Wa khususan ila ruhi sultan al-awliya syaitul qadhi jalan surat jalan. Wa khususan ila jamaah umroh Safira di hati 11 Oktober 2019. Wa khususan ila Pak Triyono, semoga disembuhkan Allah. Umul Fatihah. Alhamdulillah. Ibu bapak rahimakumullah, tidak terasa kita sudah 4 hari di Madinah. Semoga semua yang kita lakukan di Madinah, baik itu bacaan Qur'annya, doa-doanya, sholat-sholat sunahnya, sholat sunah duha, hajat, tahajud kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan semoga umroh kita makbul. Amin. Ibu bapak rahimakumullah, besok Selasa itu kita check out dari kota Madinah menuju Mekah untuk menjalankan umroh yang pertama, umroh wajib dengan mikot di hari. Jadi habis jam 10 besok Selasa itu jam 10 paginya kita mandi ikom, kemudian duhurnya Masjid Nabawi di jamak, duhurnya ikut Masjid Nabawi, kemudian asarnya kita berdiri sendiri. Nanti dijelaskan teknisnya sama beliau, saya cuma ngaji saja. Dan ngaji saya beda dengan yang di Safira, lebih mendalam saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak rahimakumullah, jadi umroh itu dimulai dari niat di mikot. Apa sih mikot itu? Mikot adalah batas untuk niat umroh atau haji. Kalau di Madinah mikotnya dinamakan Bir Ali. Bir Ali itu nama masjid, bukan bir itu minuman, bir itu bukan. Gue dikira bir itu minuman. Nah, niatnya di situ. Besok kita ke sana sudah memakai baju ikhram itu. Kalau kemudian kita naik bis ke Masjid Bir Ali, sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat sunnah ihram. Setelah itu doa sepuasnya kembali keluar ke
menuju bis, naik bis, kemudian kita niat. Niatnya di mana? Niat di hati. Niat umrohnya di mana? Di atas bis. Bukan di masjid bis. Ali, padahal kita tadi ke situ. Petinyi ini. Kenapa kok niatnya di atas bis kok bukan di masjid Bil Ali padahal kita tadi sholat sunnah di situ? Iki gak dijelasno ini. Sampe ora dijelasno, Pak. Boten, Pak Ustaz. Makane tadi gak mulai kurang mendalam. Kurang mendalam kuwi nggih. Jadi niatnya itu di atas bis sebab dulu Nabi itu niatnya di atas unta. Nah unta wis gak ono, saiki unta diganti bis. Paham? Paham. Nah niat di atas bis itu bagaimana dibimbing saya? Ustaz Sotik sing ganteng dhewe. Niate nek iso bahasa nek iso. Nawaitul umroh wa ahramtu bihalillahi taala. Kawan. Tak kei ibu sing ndek. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Setelah niat itu bisa maju sampai ke Mekah. Medina nang Mekah 450 kilo Surabaya Semarang. 5 jam. Banter. Itu 200 kilo istirahat dulu untuk rest area. Nek yo bahasa wong Surabaya. Wong Solo. 200 kilo ya ngek kesempatan sopirnya untuk minum teh saya yo ngomong titik kan. Sama aja sing ngeteh sing ngopi. Iki saged ta Ustaz? Saged. Sakroan oleh. Kalau sudah niat sudah hukumnya berlaku, gak oleh minyak wangi meneh, gak oleh motong kuku, gak oleh motong gak, gak oleh ngerasani, gak oleh ngomongi sing eh. Nah setelah niat itu kalimat sing paling utama dibaca adalah kalimat talbiyah. Jadi setelah niat enggak ada kalimat lain yang utama dibaca selain kalimat talbiyah. Bunyinya itu begini. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Coba tanpa saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi tanpa saya. Labbaik Allahumma labbaik.
Indonesia senengane dilakukan. Sebetulnya Nabi ketika melaksanakan umroh haji itu enggak begitu. Kanjeng Nabi tegas, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Cuma wong Indonesia iku nek gampang no dilakukno. Yo ayat ini, talbiyah ini mengandung makna filosofis yang mendalam. Pertama kita ngomong labbaik Allahumma labbaik, artinya apa? Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Pertanyaannya, sing manggil sampeyan niku sapa? Gusti Allah. Ini kalimat jawaban. Sedunia lo ngomong ngono, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Padahal iku lo kalimat jawaban. Dan sing takon ku sapa? Sing manggil iku sapa? Sing manggil iku Gusti Allah. Dadi wong haji, wong umroh datang ke tanah suci, Mekah, Madinah, itu ibadah panggilan. Duwe-duwe, gak duwe-duwe, nek dipanggil ambek Allah, pasti datang ke tanah suci. Dengge lho. Ana jamaah iki. Bapake biasa-biasa, anake dadi direktur. Akhirnya apa? Diumrohkan. Ana ngoten niku. Konten Pak Yai. Konten Pak Ustaz. Yo nggih, anake ku lho di sekolahno ndak dipinter duwe jabatan, duweke akeh, wong tuane dilungakno umroh haji. Lah panggilan sih. Nggih. Duwe-duwe nek gak dipanggil ambek Allah gak iso kok nang kene. Wong aku lho gak duwe ya bentine seneng lah kene. Dulu tapi panggilane ben tau ben bulan ora ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibadah haji, ibadah umrah itu ibadah panggilan. Ana wong duwe gak mesti sholat haji dan umrah. Tapi ana wong gak duwe duit malah iso budal haji. Iso umrah. Yang kedua, kalimat yang kedua tadi, labbaik Allahumma labbaik. Labbaikala syarikala kalabbaik, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah dan aku tidak akan menyekutukanmu. Luar biasa. Kita semua datang ke sini memenuhi panggilan Allah, duwe-duwe awak sehat. Amin. Amin. Memenuhi panggilan Allah ke sini dan mengatakan saya tidak akan menyekutukanmu. Artinya apa? Mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kenyataannya
si ana wong iku menuhankan selain Allah, menuhankan jabatan, menuhankan duit, menuhankan kekayaan, ngene apa nggih? Nggih. Halo. Kalimat yang ketiga, innal hamda, yang artinya sesungguhnya segala puji, segala puja hanya milik Allah. Artinya apa sing pantes dipuji iku cuma Allah. Menungso gak pantes dipuji. Jawab petah. Kanduk. Menungso gak pantes dipuji. Apa kok Gusti Allah sing pantes dipuji? Sebab Gusti Allah ndadekno langit, ndadekno bumi, ndadekno laut, ndadekno gunung. Pantes dipuji, tapi manusia ndak pantes dipuji. Manusia ndak punya daya dan kekuatan. Manusia itu lemah. Coba kita tahu. Manusia nek bayi, meskipun uang tuane suge, apa melahirkan anak pasti telanjang bulat anaknya. Kita bangke, sak suge suge ni uang tuane nek melahirkan anaknya pasti anaknya tu telanjang bulat. Gak onak bayi lahir itu gue iklam. Lagi celanat jin. Yo kaget maka timu. Onak putus ni gak iklam jin. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya. Dunya kaya apa, jabatan kaya apa, dikei loro titik ae enggak berdaya menungso. Kenapa nggih? Nek wis kaya ngono iku, nek wis sakit kaya ngono, dhuwit kaya apa, dunya kaya apa, enggak berlaku. Ya apa ra? Kenapa nggih? Nggih. Nek wis ndelok kaya ngono nangis tok isin. Nggih. Nek ndelok bojone patriyan masyaallah. Kula mboten tega. Mangkane niki iso dadi crita kula lan panjenengan sedaya. Menungso niku lemah. Enggak percaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sing punya kekuatan, sing punya daya itu cuma Allah. Mangkane menungso nek wis dikeki sehat, sujud, tenang Allah. Jadi sing pantes dipuji niku Gusti Allah, menungso gak pantes dipuji. Makane menungso nek wis dikeki sehat sembahyangmu. Dikeki soge duweke akeh ya sedekah. Infaqo. Yo ngoten. Kadang niku dikeki sehat, gak gelem nang masjid sembahyang nang omah. Dikeki soge begedut, pedit, ailit, pelit, pelit, megeli bisa. Maaf deh Pak. Kulongan dari mawon. Gak ono wong loman iku melarat iku gak ono. Tiang niku nek loman ahli sedako tambah soge disogeno ambek Allah. Amin. Mana koso malun bil sedakotin faliyasdat faliyasdat faliyasdat. Harta tidak akan berkurang jika disedekahkan di jalan Allah. Bangun masjid, nyumbang pondok pesantren, nyumbang yatim piatu, digawe umroh, digawe haji, nyumbang pengajian, nukono MPT masjid, itu harta yang tidak akan hilang. Aku gak tahu tuh mon, ono wong lomang miskin itu ndak ada. Maaf ya, saya contoh, orang yang paling kaya di Jawa Timur itu siapa?
Kofifa. Sing paling suge sak Jawa Timur Kaji Sukri Adenan. Maaf, Madura. Madura. Omahe nang ndi? Taman Bungkul. Iki Taman Bungkul sebelah kanan nih. Iku wong sing paling suge sak Jatim. Apa supe lagi? Loh. Mone kok kancaku. Kaji Sukri Adenan iku nek bulan suci Ramadan, maaf. Zakate saem, zakate tok. Tukang becak, pemulung dikumpul ke Taman Bungkul. Yo gak melarat sampai saiki. Duwe travel penerbangan, duwe apa? Properti nang ngendi? Safira Agency itu miliknya yo. Gak hanya properti, juga punya Trip and Travel, punya semuanya. Jadi itu menunjukkan orang yang ahli sodako. Hartanya tidak akan berkurang. Faliasdak. Diganti ambek Allah. Orangnya masih hidup. Masih hidup. Parah ya, Pak? Udah lama kita mendengar sudah. Sampai tahu bebek sinje, tak? Tahu, Mas. Ya. Itu yang biasa umroh di Safira. Kok ya paling suge sak suge ini. Ben bulan umroh. Saya pernah bimbing sekali. Beliau memang tiap bulan umroh, kemudian sekeluarga sak pegawai-pegawainya diumrohkan. Kemudian tiap tahun haji plus ya sak pegawai-pegawainya diumrohna di haji no. Bebek sinje tetap jaya. Bangkalan. Cabangnya di mana-mana. Pasuran wonten, Mas. Innal hamda. Sesungguhnya sing pantes dipuji hanya Allah. Wan nikmata. Sesungguhnya kenikmatan itu yang memberikan cuma Allah. Saiki kula lan panjenengan sedaya dikeki duwe akeh. Sing ngeki duwe niku sinten? Gusti Allah. Aja omong sok aku duwe pinter iso nyambut gawe enak. Aku oleh duit, aja sampai ngomong. Wan nikmata, sesungguhnya kenikmatan yang kita nikmati saat ini itu semua pemberian Allah. Awak dhewe duwe pangkat, sengeki pangkat Gusti Allah. Awak dhewe duwe duwe akeh, duwe kekayaan akeh, sengeki duwe, sengeki kekayaan itu Allah. Luar biasa maknane niki, wong tak jelas ngono dawa iki. Makan di Safira ku, undang aku terus kok ini bisa jelas pokoknya ini. Nah, ini gak bisa. Kenapa? Kenapa Pak Ustaz kok pulang? Kok gak diganti kemarin itu? Napa nih? Pidatonya. Apa PCC, Pak? Lamblo, berarti ini. Enggak, lo ngaji itu mau jengkel, Pak. Masa bari duki sedih lo ngaitan, tak gue. Bisa jahil pintu sus menutup air, terantuk ini tuh air. Bisa tau, Pak Ustaz, kenalin pulang dulu. Nah, kita kenalin itu air, Pak. Ustaz, ini kan, itu Ustaz yang paling mahal, intan itu mahal, Pak. Mas Ustaz, Ustaz. Ya, saya ikut tak cuntui. Wa salli ala Muhammad. Innal hamda wa nikmata laka wal mulk. Dan hanya kamulah Allah, engkau adalah raja di raja. Artinya apa? Awak dewi ki ngomong aku lu penguasa. Aku ku gak ono wong sak kampung nek gak aku. Gak ono sak Indonesia iku aku. Padahal ingat laka wal mulk bahwa penguasa di atas penguasa itu hanya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kalimat itu. Makane jamaah haji, jamaah umrah, nekis moco, paham kalimat talbiyah itu mal pasti gak begejekan, nangis nek gak nangis ya mungkin ya ngeleng utang ya be gak iso lu nanti lu gak nasi ya Pak Ustaz ngerti ya Pak Ustaz gak ditane lu gak nasi lu nanti bon ditutuplah syari dan aku tidak akan menyekutukan. Yo Safira gak dijelasno apa ngene gak bisa sebut. Nggih. Safira to, Pak. Kamu jalan kan itu saya kirim terus sama Safira. Pindah travel gak oleh Safira. Banyu gak jelas, Ustaz. Ini banyu gak jelas. Aku jalo pindah lo gak oleh.
Ya apa ane? Tak kenal kok gak oleh. Ngono iku jamaah ane asap sebelum kenal WA iku. Ustaz. Mene iku nggawa colokan telu ta. Wong ustaz ditakoni colokan. Ya IGTV ambek TV 9 ya. Kita kon ditoi nang mana? Emangnya saya ini sampam. Hati saya ngomong begini, awas kon gak apa-apa, saya enggak jawab di sing kok tak empat nang pengajian. Awas tak jawab bae. Yes. Ya apa Ustaz? Apa istri saya menyusui balik-balik boleh. Eh palingnya saya ini petugas bandara. Gak apa-apa, saya gak ngono gak kenal. Saya itu sudah jam terbangnya tinggi. Kita konnya apa tak ladeni? Tidak apa-apa, memang begitu. Jadi setelah kita perjalanan panjang, sampailah di rest area kita istirahat. Istirahat itu ya tetap menjaga kesucian kita, tidak boleh tetap apa? Ketika makan di restoran nanti di tengah-tengah perjalanan, ya tidak boleh cuci tangannya dengan sabun atau dengan tisu basah. Ya cucinya dengan air biasa. Biasanya lupa makan. Dalam? Mandi boleh. Karena kan tawaf. Tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Ya. Lampu hijau Pak Ustaz. Lampu hijau mumetengi iki ke kiri niwo. Iki gak dijelasno ndek sapi. Istilah sapa Ustaz jelasno kowe ngono sapi. Genah Pak Ustaz, genah. Genah. Genah no. Lapo tawafku kok mumetengi wo gak nengen. Gak ono sing jelasno ngono. Itu ada maknanya padahal Islam lu mengajarkan sing enek ku nganan nggih kan mesti ini aja aspek ke kanan lampu hijau ke kanan lho kok iki lampu hijau ke kiri kawan mau sing jelas ngomongnya gak usah oke sama lu kan disini takut ini ya nggak gak usah ustati paling jelas ngomong atau wakun itu ya ngiwa iku apa sih dalam ilmu fisika wah biasa itu semakin berputar ke kiri itu menunjukkan energinya semakin cepat makin cepat betul. Energi cepat itu Allah. Alam semesta juga demikian. Bumi mengelilingi matahari. Planet-planet iki mumetengi. Sampe gak kerasa. Iki nek gak dijelasno tawaf lakon ngiwa ya iku man. Nah, ketika Duk Hajar Aswad ini itu lampu hijau, enggak usah terlalu menceng ini, cukup kepalanya aja ini. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup tangan. Tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun enggak usah mendekat Ka'bah karena kita pakai baju Ka'bah. Ka'bah itu dikai minyak wangi. Nanti mendekat kena Ka'bah batal. Makanya besok agak jauh saja, menjauh dari Ka'bah pelan-pelan jalannya. Nek semakin mendekat Ka'bah, makom Ibrahim, Idris, Ismail itu minyak wangi kabeh. Jadi agak ke kanan, jauh ben. Yo, aku kepengen jomuk-jomuk kak, baru satu jomuk makam Ibrahim, kepengen jomuk tengkok naik wismari, talur, bebas ibadah mandiri sampai tawak dewe untuk kono sunnah,
dumuk-dumuk pun gak apa-apa, Ka'bah dumuk pun makam Ibrahim sewarna kuning sing gawe apa Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dumuk pun gak apa-apa, Ismail gak apa-apa. Engko nek selama pakai baju ikhram berarti mendekat. Ya. Maaf, tawaf itu derajatnya sama dengan sholat. Tidak boleh batal buang angin, buang air besar, BAB, BAK, tidak boleh. Kudu ngomong ustadz, misalnya kebelet atau tadi buang angin, ngomong nang ustadz. Putaran satu dari ajaran sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gini, ya. Terus jangan kadang gue kalau sih kemenyek ini sih Bismillahirrahmanirrahim. Sari balik enam salam ini gak boleh sih gak boleh ya gini toh nah mumet nek aku tak waco sak jani ya gak apa-apa subhanallah walhamdulillah walhamdulillah sampai rukun yamani lah pokok sampai rukun yamani. Rukun yamani biar ini kunggone ya apa hajat aswat ana bekasé dekono. Makane di saat Nabi Nuh apa iku banjir bandang itu Ka'bah iku wajah tumplung dikekno maneh nek sebelah. Makane mrene nek sampean wis apa ibadah mandir sampean nyedhok nang Ka'bah lak sing bekasé ngene. Berarti iku bekasé aja asal dekono untuk rukun yamani. Makane mulai ya jaspat sing saiki lampu ijo subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sudah berhenti di situ kemudian membaca sapu jagat rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al qurnya aziz ya bapak ya rabbal alamin. Nah besok itu tetap kita baca. Sakjane aku ya kepengin ngono, maca ngono tok tambah enak aku. Cuma pimpinan Sabira wocon. Iku mboten ndamelan. Oh, ndamel audio, nek gak audio aku gak delok. Iya. Ah iya. Eh sampe dia. Nek ana audio aku gak delok aku. Kucon audio nih, ini gak pengen-pengen. Betul Pak Ustadz. Pak Ustadz betul. Jelas no. Nanti jelas no. Udah, aku bisa sotik untuk Pak Ustadz. Lagiannya Pak Ustadz. Bon. Ya. Jadi tawaf itu jelajati koyok sembahyang lima. Waktu. Gak boleh buang angin, gak boleh. BAB. Kudu ngomong misalnya, putaran ketiga ngomong sah, aku ngomong-ngono. Nek gak batal loh ya sampean, nek gak ngomong tak kandani dise. Karena derajate tawaf padha ambek salat. Kudu serius, gak oleh gulen, gak oleh selfie. Meskipun aku ya ahli selfie. Wong kadang tawaf ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Gak oleh. Ya, nek sing nyelvi teko mburi gak apa-apa, nek awake dhewe gak oleh. Nek wong liya gak apa-apa. Karena kudu serius. Kadang musuk. Kadang iku anake ditelepon sampe tawaf iku. Wana wa wa nah, delon para bola ndok omah. Bapak tawaf. Gak oleh. Ya, Pak Katiman kuwi. Eling kok. Eling Pak Ustad, ojo sampai gak ngomong. Pernah kejadian beberapa apa? Gak salah bulan November tahun yang lalu. Setelah tawaf selesai, kan mundur ke belakang untuk doa di depan mulut tahyam. Ono jamaah ibu itu ngomong, maaf Ustad, napa bu? Kula walu lho, entuk tapi. Aneh Pak. Batal bu, Mbak Siti kucot. Batal. Ya batal Pak. Ya batal tuh sok bucu. Yo nek wis ngono merepotkan yang lain. Nah nek sampean ngaku sejak awal putaran ketiga kok duk ngono. Ngomong nang aku diantar Ustaz untuk wudu. Banyak tempat wudu. Dan kalau
Ya saya bisa mengantar terus yang lain gimana? Saya tetap memimpin Ustaz Effendi. Apa ngantar ke tempat wudu begitu. Kudu ngaku. Nah, setelah kembali sampai nilai-nilai kutan ke berapa ketika Batimut? 4, 5, 6, 7. Bukan dari satu lagi. Nah, batale yang ketiga wudu kembali langsung 4, 5, 6, 7. Tawaf. Tawaf iku nek basa wong Tuban mumet. Wong Jogja muter. Nek wong Pasuruan apa? Lengling-ling. Bulat. Jadi wong mumet ae nek iso desa mumet desa iku tawaf. Sama sih. Sama dengan sampean nek mumet iki, shopping iku kula. Iku jenenge to. Wah, sampean eling-eling kok kita kone anake gak paham. Tawaf niku apa, Pak? Embuk. Besar. Aduh. Ambine ki sapa Ustaz Sotik? Wah, aku jelek ta paham ta iki. Jadi mumet iku tawaf. Nggih. Wes. Setelah tawaf mundur ke belakang untuk doa setelah tawaf. Doanya menghadap Murtajam. Murtajam itu tempat yang mustajabah. Di sini Murtajam itu, Murtajam itu tengah-tengah Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu jenenge Murtajam. Ya sing ngene tak bimbing dungane. Aku ya iso apal aku dungane, ndak bukune sapi aku hafal. Cuma Pak Andi iku ngongkon maca nyekel. Aku nyekel dikira wis sakti kok gak apal buka tak cekel iku dikongkon. Betul. Wong Pak Andi iki ora ono tulisane sampe gak ngono ta. Ya aku kan gowo iki sik ngono. Jadi iki meneh tak cekel bukan sik apal buta sak wong saya ustaz kok gak apal ya ustaz ya. Utang satu apa dua cuma dikongkon nyekel ambek Pak Andi kan ono tulisane iki Safira iklan maksudnya. Karena ini aku dibayangi piro jika kita gini Allahumma sampai rancu tak ini pak ayo masih aku ya apa nanti kau nyekel pak dan ini aku ikan si rahasia kata di dunia ini gak ikut ini rahasia ustad ini cuma tak di dunia rahasia waktu bentas ini buat masjid iklan aku ngene lho Allahumma Allahumma iku aku dikira jamake kapal padahal iku iklan titipane Pak Andi wis gak apa-apa ana kaene di stiker salam dikira napa ne Safira nah setelah tawaf iku menghadap Murtajam donga doa doa dulu dibaca itu baru tak kei kesempatan sampean doa pribadi. Doa bersama-sama dulu baru doa pribadi kali. Setelah doa baru sembahyang sunnah. Baca tawaf. Sunnah apa? Sunnah muakkad setelah tawaf. Di mana ya? Di situ tadi menghadap Murtajam. Setelah selesai niat apa? Ya usali sunatal rakaat ini billahi taala. Wis, tunai. Setelah itu sa'i. Sebelum sa'i gak boleh langsung sa'i. Setelah sholat sunnah muakkad itu adalah apa? Minum air jam-jam. Minum jam jam. Gak boleh langsung sa'i. Loh kita ustaz gak paham. Tak jelas. Sore. Sama dijelas no ta? Oh, mau bejak jam sih langsung saya ikhlas no kan ini? Ter. Kawan yang bayar ya aku komisi. Iku mau bejak jam di sunai gitu. Jadi mau bejak jam, mau bejak jam iku ya apa? Pak Kaji Sotik menghadap Ka'bah, ambek ngadep, ngombene. Mungkin jadi saya terlalu sopan, mau bejak jamnya. Ngombe jam-jam ku mbek ngadek sunae kan dene pikirku ngono ngadep Ka'bah ngombe jam-jam maca donga apa doanya minum jam-jam aku lah apa mesti kok gak tak buka bismillahirrahmanirrahim
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa sifaan ala kulli ta'in jumbe. Modus-modus diombe setengah diutangno nang tangane diusapno raine ditantak sikile nang tangane dan penyakite ilang. Lho kok iso ngono, kok percaya ngono wis tak dongane lho ngono. Cuma nengkom bawah lo, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami inna nas'aluka, kami memohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang manfaat berkat jam-jam ini ya Allah. Lo ilman nafi'ah warizqan wasi'an ya Allah, dengan media jam-jam ini ya Allah ke honor rezeki sing wasifa'an ala kulli da'in ya Allah, dengan media jam-jam ini kayak ono obat dari segala macam penyakit di tubuh saya. Jadi diombe setengah, setengah itu sakno padhae tangane sikile dan penyakite. Nah, setelah itu mari ke Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i. Sa'i ya sama 7 kali. Sofa, Marwah, 1. Kemudian Marwah, Sofa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wes selesai kan? Si sa'i itu apa? Sa'i ku perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Iku biasa kabeh wis iso. Sa'i itu artinya usaha. Loh, iki nek gak dijelasno gak paham. Kaono. Paling jelas nek sa'i iku perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Bukit Biyen. MI ke SD agama lo ngajar ngono nek jenenge sa'i iku perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Padahal gak iku maknane sing mendalam, sa'i iku usaha. Usaha sapa? Ibunda kita Siti Hajar mulai Bukit Sofa ke Bukit Marwah golek ngombe, golek panganan oleh Nabi Ismail, nangis anake. Yo nangise ndok ndi ndok Ijil Ismail. Makane ndok kono ana Ijil Ismail setengah lingkaran iku biyen ku Nabi Ismail nangis ndok kono. Ibuke mlayu goleki ngombe, goleki panganan kanggo Ismail, gak ketemu. Di Bukit Sofa, di Bukit Marwah lo gak ketemu jam-jame. Ketemunya di mana? Ketemunya di depannya Multazam, sumur jam-jam di situ. Intinya bahwa sa'i itu usaha. Usaha gak mesti hasil. Nek usaha hasil kudu syukur nang Gusti Allah. Nek gak hasil kudu sabar. Syukur dan sabar kuncinya hidup. Artinya apa? Hidup itu ada dua. Ada sakit, ada sehat. Ono kaya, ono miskin, ono ndek, ono gugur, ono wong sehat, ono wong sakit. Isinya dua, sabar dan syukur. Sampai sabar, syukur. Hidupnya tenang. Kenapa nggih? Ono tanggo soki lambene ngomong alhamdulillah. Syukur alhamdulillah tanggoku soki muga-muga aku disoki lambe Allah. Ora ngono sik. Ono tanggoku tuku mobil apik biasa saja tuku ngali syukurku. Alhamdulillah tanggoku tuku mobil. Muga-muga aku ditukokno Allah mobil ngono. Ana kancaku nang pangkat nek jabatan biasa-biasa saja nek wong ali syukur iku alhamdulillah. Tapi nek wong gak ali syukur nontok tangga soge lho ngene rawine. Lah iya, tanggaku lu soge, isuk nang omah, awan nang omah, bengi nang omah. Nyambut gawe ini kapan kok kaya itu? Pagi di rumah, siang di rumah, malam di rumah, kok gak ketok nyambut gawe ini kok kaya? Jangan ngimutong-ngimutong ya aku lambe pecat itu mesti gak tau soto nang Gusti. Iyang dikenek sabar dan syukur pasti tenang. Sabar, cuman ini mau sabar kayak pulau ini aneh Pak Ustadz. Nek sampean pasti diuji anaknya, kenapa gini? Anaknya dablek, anaknya kan sabar gini.
Iku ujiane sampean buka toko gak payu, buka warung kopi gak payu sami. Sama aku dadi kiai yo ada ujiannya. Sampai dia diuji kok ngono aneh nakal aneh dablek bujuk kakek cocot. Santine buya. Iya. Sama saya jadi kiai yo diuji sama panitia. Saya pernah di apa diundang Lamongan itu. Lamongan. Yo dekat Lamongan. Pengajian Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun yang lalu. Sepanduk itu cukup mati. Pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Dr. Kiai Muhammad Shatik MSI dari JTV TV 9 TV 1 ditulis kabeh. Totok Lamongan mudeng iku aku disalami wong lak wale. Pipiku yo diambungi wong lanang. Wis wedok ngene tok ae. Dadak nemu le iku lho lali yang bawah. Maaf ya, nek aku dadi kiai wis pengalaman Pak Doso. Aku wis dadi kiai wis tak biyen tak dalami kudu ikhlas. Sing gak ikhlas iku bojo. Jam telu isuk mulai teko pengajian garasi dibuka bojo ngomong. Amplopin di mana? Aku ditok. Cara ni bocor gelap, sesat setinggi. Cara ni bocor gelap, apa sih mas Ating lah? Telepon. Akhirnya bocor, aku tu sajeng tak ngomong sama Pak Yong. Sangi tak telepon tu mau sore kiai kok. Mobil tu lewat tu sampai lari, mau sore tak jalan. Cacat lari yang belum tu mas Yong. Sila jadi kiai. Akhirnya apa? Bojoku tak omongin ngene to, Bu. Rizqum minangka. Rizqi ku teko Allah, gak teko panitia. Terus Pak ya apa sabar jam 3 tutup garasi sobo. Habis sopo, Bu? Handphone ku muni. Tiup. Panitia deket Lamongan. Wis tak tulis. Wis tak tulis kajian. Tapi aku gak jawab. Waalaikumsalam. Cinta lagi, loh. Kalau kaji Yonus, cinta. Kaji Yonus, Ustaz. Mau dalu ngundang pengajian. Terus, kenapa? Kenapa? Yang melas. Saya atas nama takmir mas. Deket Lamongan, Yai. Mohon maaf yang sebesar. Mewakili panitia semuanya ngapunten. Panitia sibuk masang terop, bisa masang son, sibuk masang kursi sampai lali ambok. Yo mboten napa-napa. Padal batin jangki. Balekno, Cak. Cepet. Yo pembagatipun babat tetanggu. Cuma gak tau ucapno. Jangki sing kuwate. Ayo, boten saestu yai kula mohon di WA lamatin jenengan mohon di share lokasi mau silaturahim kanca-kanca tamir. Pancen jaman saiki ku gitu ngundang ustaz iku lewat WA. Jaman dulu nek ngundang kiai sowan nang omah kiai sowan datang ke rumah kiai bawa gula bawa Oleh-oleh. Pasti gendean gula mek kopi. Kongkongan. Pertanyaan, apa bedanya gocek ambek kiai ku? Wong pesen kiai lewat WA, pesen gocek ya lewat handphone. Temanya saiki gocek. Sama Sapira itu juga demikian. Pak Ustaz, tanggal ini bisa enggak bimbing umroh? Ya lewat WA. Nah, pun akhirnya Isak datang ke rumah, tak suguhi kopi wonge, tak suguhi jahe, tak suguhi jajan. Jahenya takmirnya itu. Sekali lagi, yai mohon maaf mewakili teman-teman takmir masjid. Kalau apa panitia itu lupa, oh enggak apa-apa. Oh, boten. Niki. Salam dari panitia. Akhirnya ya wis saya terima barokah Allah. Terus sopirnya takmir masjid
masuk ke apa mobilnya ngambil apa parcelku wong sabar ku amplop lali dibalekne dikek parcel opo ya isine ya ya mangkane tak kandhani paling mimbar maning iya nek sah ambek sugeng nang Allah diganti ambek Gusti Allah percaya iki ndek Medina tanah suci ana makame Kanjeng Nabi oh masyaallah ala Muhammad setelah sa'i baru tahalul apa sih tahalul jenenge tahalul bahasa Indonesianya menghalalkan dengan jalan digunting. Nek mang wis apa si aram kabeh kena minyak aram kena motong kuku gak oleh motong rambut gak oleh kapan yo sadurunge apa gawe kan ikon yo motong kuku potong rambut kan gitu. Nah itu dihalalkan dengan jalan sing bapak-bapak dipotong tiga kali kanan satu depan satu apa kiri satu pun. Nah ibu-ibu ya apa ya bapak ya jauh saja dikenakan jadi ibu-ibu ya bapak ya dicekel zat digunting set nah ngono engko nek wis mari teko kono mule teko balik nang hotel langsung balik dhisik biasa nek mari tahalul iku ana jamaah iki wae Ustaz saya nunggu sampai subuh kesuwen nanggung Ustaz jangan kembali ke hotel dulu untuk mandi masih ada kesempatan ya? Jadi setelah tahlul ayo kembali ke hotel sambil menghafalkan jalan ya sing biasa sampai 3 kali 4 kali kesini sih biasa sing gak biasa ayo pulang dulu untuk mandi-mandi setelah perjalanan panjang iko mandi gimana panas kape ayo mandi ben sholat subuh segera pun setelah selesai sholat subuh pagi-pagi sing lanang nek iso potong 1 cm jadi ini Imam Syafi'i gundul iku luwe api dene gundul medeni putune ya 1 cm gak ngono kok putune takon ha iya pun wingi butel ya butel sing kok gundul diapa nek pas karep Saudi ya 1 cm 1 cm untuk babel itu cuma 10 kalau gundul 15 ya dimanfaatkan lah kapan lagi kita potong di Saudi ya sekali-kali lah potong akhir asal potongan ini oke lo mau saya potong juga sih mau juga tumpan tolong aku apa suruh ya malam ya sekali-kali ya potong dok demikian yang bisa saya sampaikan kalau ada pertanyaan apa? Ustaz. Ya? Waktu tawaf seandainya kita kan situasinya misalkan ya Ustaz. Menyentuh makom Ibrahim atau jilid air. Apa kita batal? Batal. Atau sengaja? Kalau sengaja atau tidak sengaja. Situasi kan misalkan terus Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik sekali pertanyaannya. Waduh. Tapi kita ikuti yang satu ini. Waduh, TV. Jadi saya selama ini kalau bebe tawaf agak jauh. Ben aman. Karena kebanyakan apa? Jamaah Sawira ini multikultural. Jadi saya enggak bahas ini golongan apa lebih amannya agak jauh. Saya enggak membahas golongan apapun. Lebih amannya agak jauh. Saya tetap jauh meskipun kosong tetap jauh dari makam Ibrahim. Kalau setelah Ka'bah kan makam Ibrahim berarti harus setelah makam Ibrahim. Kalau saya begitu. Kalau nanti setelah selesai semua ibadah mandi untuk sampai ke tawaf mendekat Ka'bah mendekat makam monggo. Selama pakai baju ikhram mending agak